bosan. Aku harus mencari kegiatan yang produktif biar bermanfaat. Tapi apa ya? Apa mungkin aku harus berenang aja ya ke kolam yang ada di depan? Ada adiknya Zafran, mau kemana bro? Ini Pak Towing lagi jalan-jalan aja, soalnya gak ada kegiatan. Nah, Pak Towing lagi ngapain? Ini bro, Pak Towing lagi duduk aja di sini, lagi nyari orang buat diajak kerjasama ngangkut barang bro. Kamu mau gak? Wah, gimana maksudnya Pak Towing? Jadi Pak Towing mau ngajak aku buat nyari uang? Iya gitu. Jadi aku punya proyekan narik pasir. Duitnya lumayan loh bro, kamu mau gak? Mau Pak Towing, kebetulan sekarang aku lagi butuh uang buat beli peralatan sekolah, biar gak ngandelin terus orang tuaku. Nah gitu, kamu itu harus belajar mandiri bro, ayo ikut aku. Di depan, sebentar lagi kita nyampe. Oh gitu ya, Pak Towing, itu artinya simbol apa? Itu artinya kita harus berhati-hati bro. Oh itu artinya, ya udah deh Pak Towing, aku sudah kesabar pengen bekerja. Ya udah deh bro, ayo ikutin aku. Paket Asia. Sekarang kita mulai ya tambang pasirnya. Ayo kamu duluan ya. Siapa Towing? Aku duluan ya. Aku mau naikin pasirnya ke bak aku. Tapi kayaknya itu kamu bawa muatannya terlalu banyak bro, bahaya. Sengaja Pak Towing, biar nanti uangnya juga banyak. Masalahnya kamu kuat gak bro bawanya? Wang remeh ini, ya kuat lah, lihat nih ya. Aduh berat juga ya. Kan benar kata apa aku, kamu itu bawa muatannya terlalu overload. Iya Pak Towing, aku kira ini bakal ringan bawanya. Taunya berat banget. Ya udah deh, kamu naik ke punggungku, nanti biar aku yang bawa. Ayo cepat. Siap Pak Towing. Aduh berat ngeri. Siap bro, pegangan ya, pokoknya pegangan yang kuat. Ayo bro, let's go. I know that I had everybody on my side, but I went and blew it all sky high, and now she won't even spare the passing glance, all just because I ripped my pants.
Paket Asia.